Tensi geopolitik di Timur Tengah kian panas setelah Iran meluncurkan ratusan drone dan rudal ke Israel. Namun, serangan Iran tersebut tak efektif dan sebagian besar drone dan rudalnya dapat dicegat dan dihancurkan sebelum mencapai tujuan. Hal tersebut ternyata tidak lepas dari peran sejumlah negara Arab yang membantu Israel dalam penyediaan informasi intelijen maupun mencegat langsung serangan tersebut. Dalam laporan Wall Street Journal, WSJ, ada 7 negara teluk yang membagikan informasi ke Amerika Serikat, AS, terkait serangan ini, termasuk di antaranya adalah Arab Saudi dan Uni Emirat Arab Waya. Beberapa negara teluk memberikan informasi penting yang merupakan kunci keberhasilan langkah-langkah pertahanan udara yang hampir seluruhnya menggagalkan serangan besar-besaran tersebut, kata pejabat Saudi, AS, dan Mesir, kepada WSJ. Kerjasama ini dipelopori oleh AS, yang selama bertahun-tahun berupaya membentuk kemitraan militer informal untuk melawan ancaman dari Iran, tulis laporan itu. Laporan itu juga untuk pertama kalinya mengungkapkan ruang lingkup kegiatan bersama yang mencakup negara-negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Setelah serangan tanggal 1 April dan ancaman balasan dari Iran, para pejabat AS mulai mendesak pemerintah negara-negara Arab untuk memberikan informasi intelijen mengenai rencana balas dendam Iran dan meminta bantuan untuk mencegah serangan tersebut, timpal para pejabat Saudi dan Mesir kepada WSJ. Awalnya, beberapa negara Arab ragu-ragu karena khawatir bahwa dengan membantu Israel mereka akan terlibat konflik langsung dengan Iran atau menghadapi pembalasan. Selain itu, beberapa pihak merasa khawatir karena dianggap membantu Israel di tengah perang melawan Hamas di Jalur Gaza. Namun, pada akhirnya, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab setuju untuk menyampaikan informasi secara pribadi, sementara Yordania setuju untuk membiarkan AS dan pesawat tempur negara lain menggunakan wilayah udaranya. Yordania juga mengatakan akan menggunakan jetnya sendiri untuk mencegat rudal dan drone. Laporan tersebut menambahkan bahwa 2 hari sebelum serangan, para pejabat Iran memberitahu Arab Saudi dan negara-negara teluk lainnya tentang profil respons yang mereka rencanakan terhadap Israel. Ini untuk memberikan waktu agar negara-negara tersebut dapat mengamankan wilayah udara mereka sendiri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.